Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat Nutrijel. Mari kita ikut. Pertama, kita siapkan bahannya dulu, yaitu di sini ada gula, Nutrijel, dan air. Selanjutnya, pertama kita masukkan 1 gelas gula. Selanjutnya kita masukkan 2 bungkus Nutrijel. Selanjutnya kita aduk sampai mendidih. Masukkan 2 buah jeruk asem. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan agar-agar.